Halo Sobat Jaegar, ketemu lagi di channel saya Heri Jaegar. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya dilancarkan rezekinya ya. Kali ini saya mau ini memenuhi request yang sudah WA ke saya. Ini chamber Mix One generasi kedua. Chambernya udah lama sih ini, tapi ya ini kondisi baru sih ya. Maksudnya udah lama keluar. Tapi dulu saya belum apa nggak dapat ini, nggak kebagian. Jadinya dulu nggak sempat nge-request apa nge-review, nggak sempat tes, nggak sempat unboxing kayak gitu. Ini saya berkesempatan sekarang mau tes. Ini tes tanpa regul ya. Tes tanpa regul menggunakan tabung Taiwan yang 500 cc, tabung Jenong. Terus panjang laras ini 60 cm. Larasnya Pak Haji Andy. Dibilang sih ini larasnya smooth twist alur 12 kayak gitu. Oke, tekanan di tabung itu nih. Kebanyakan ya. Saya pengennya sih 2500 aja. Tapi ini sesuai request dia ngisinya itu setiap yang isinya 2700 PSI kayak gitu. Ini udah sesuai sih 2700 ini. Ini ya. Oke. Nah, menggunakan Pro Chrono ini di HP-nya ini enggak terlalu jelas terlihat ininya ya, layarnya. Oh, tapi ini ya menggunakan Mimis 13 screen ya. Sesuai request cuma 13 screen aja. Mimisnya Tiger. Oke. Okay. Pak, ini yang paling kendor setelannya, nanti setelan medium dan juga setelan paling kenceng ya. Paling kendor dulu 13 screen. Rp753. Oke. Okay. Berarti yang paling apa setengah sisa 5 drat. 2 3 4. Tadi sisa 9 drat ya. Berarti yang medium sisa 4 drat. 4,5 drat lah. 1 2 3 4. Oke, ini setelan medium. Rp1.092, 13 screen yang medium ya. Yang full. Oke, sisa 1 drat. Full. Rp1.093. Sama aja ya. Ini yang request itu pengennya speednya 1000 gitu aja yang ini. Coba sisa. Sisa 7 drat. Sisa 6 drat. 6. Pokoknya nyari speed 1000 baru tes. Ya. 1013. Oke, 1013 ya. Saya pakai string kedua sekarang. Tadi ya, ini tadi berapa kali shoot itu? Udah 5 kali shoot. Enggak fokus ini.
5 kali shoot berapa nih sisanya? 2600. Coba sekarang yang setelan ini sisa 6 drat ya. Setelan 6 drat sisa 1 2 4 5 6 drat sisa. Langsung uji berapa kali shoot kayak gitu ya. 10 kali shoot dulu. Ini mimesnya emang mimes tiger ya. Seribu dua puluh satu. Seribu tiga belas. Ini shot ketiga di string kedua ini ya. 1030. Seribu tiga puluh enam. 1032. 1039. 1038. 1039. 1039. 1037. Ini reviewnya ya sekarang. Ini reviewnya seret. Ini shoot ke 10. Shoot ke 9 1039, shoot ke 8 1039, shoot ke 7 1038, shoot ke 6 1039, shoot ke 5 1032, shoot ke 4 1036, shoot ke 3 1030. Shoot kedua 1022, shoot ke 1 1021. High speednya 1039, low-nya itu 1021, average 1033. Sprint speednya, wuih jauh banget nih, naik di 18. Standar deviasinya 6. Oke. Coba sekarang ini lihat ininya ya. Lihat konsumsi anginnya dari 2600 PSI 10 kali shoot ini 2500 PSI, sangat irit ya, berarti 10 PSI per shoot. Aduh, nggak mau fokus ini. Nih 10 PSI per shoot. Sekarang coba ya lagi 10 kali shoot dari 2500. Oke, langsung ya, coba. Masih 13 green dengan tiger. Ini mesnya masih ya, masih tiger. Ini 13,2 ini ya. Ganti string lah. 10 kali shot lagi. Seribu dua puluh lima. Seribu tiga puluh lima.
1039. 1039. Seribu tiga puluh dua. Seribu empat puluh satu. Woi, jauh naik. 1041. 1029. Mau turun. 1039. 1039. 1040. 1040. 1044. 1044. 1038. 1038. 1038. Ini reviewnya. Shoot ke singkirin dulu nih. Jauh ini. Biar jelas. 1038. 1044. 1040. 1039. 1029. 1041. 1032. 1039. 1035. 1037. 25. High speed 1044. Halo 1025. Average 1036. Extreme speed-nya naik lagi. Standar deviasinya 5. Oke. Udah 10 kali shoot ya. Coba. Dari 2500 PSI ke 10 kali shoot berapakah? Cereng. Nih. Sisanya 2400 PSI. Wah, jelas ini. Nih, 2400 PSI ya. Berarti tetap masih 10 PSI per shoot dengan speed 1000 ya, rata-rata 1030 fps. Ini benar-benar ini ya, pakai tiger ya, pakai tiger. Coba sekarang yang pakai blue green ya, pakai 10 green. Oke, 10 green berapa ininya nih? Blue green itu pakai Barracuda Mat. Seribu seratus sepuluh 10 green. 1113. Oke. Oke. Sekian dulu tes chamber Nix One generasi kedua non regul 10 PSI per shoot dengan speed minus 13 green dengan speed rata-rata 1030. Salam satu laras, salam Jaegar.